Pemirsa, usai sidang hari ini, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum 5 terdakwa akan meninjau TKP pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni di rumah dinas Polri di Duren 3 dan juga rumah Saguling. Rencana peninjauan TKP diputuskan Majelis Hakim dalam sidang hari Selasa setelah penasihat hukum mengajukan permintaan pada persidangan sebelumnya. Peninjauan yang dijadwalkan usai persidangan terdakwa Ricky Rizal sekitar jam 2 siang ini tanpa menyertakan kelima terdakwa. Cukup Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menegaskan, peninjauan TKP bukan merupakan sesi pembuktian, melainkan pengecekan situasi dan lokasi. Namun kuasa hukum Ferdi Sambo, Arman Hanis, kemudian menegaskan keinginannya agar hakim bisa mempertimbangkan fakta yang benar menurut kubu Ferdi Sambo. Jaksa Penuntut Umum, mohon nanti dihubungin setelah sidangnya Ricky. Jadi tidak ada pembuktian sama sekali di sana. Oke, okay. Jadi melihat kalau saja, disepakati tidak ada pembuktian dalam hal ini hanya untuk mencari keyakinan di situ, saya sepakat. Begitu saudara penuntut ya, umum? Sepakat yang mulia, untuk antara jaksa penuntut umum, majelis dengan penasihat hukum yang hadir untuk melihat lokasi. Nanti digambarkan masing-masing penuntut tapi umum. Izin Bapak, sebelum kita ke sana, saya ingin ada kesepakatan bahwa di sana tidak ada kita saling menunjukkan, menjudge atau apa gitu. Tidak, karena tidak. Jadi penasihat hukum ini kan ranahnya, arahnya ke situ Pak, mau ya, mengarahkan apa begini, segala macam. Saudara penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum, jadi kita sepakati di sana kita hanya melihat lokasi, setelah itu jaksa penuntut umum silahkan digunakan pada tuntutannya dan penasihat hukum silahkan simpulkan dalam pembelaannya, begitu ya. Jadi tidak ada pembuktian di lokasi, kita hanya pengen melihat situasi dan kondisi di sana. Nah, nanti kita akan berdebat di persidangan lagi bagaimana setelah kita melihat, begitu ya.